Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang Esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Terima kasih. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana para polemikus muslim Nah, gimana videonya? Jangan panas teman-teman, jangan gelisah, bahkan jangan gundagulana. Kita lihat sampai tuntas dan nilai sendiri. Ini dia videonya. Dan assalamualaikum untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Sekarang kita sampai pada seri pembelajaran Islamologi kita 19C. Kita masih akan membahas Maryam yang tertukar, yang merupakan kesalahan sejarah terbesar dalam Quran yang tidak terbantahkan, part ketiga. Dan saya harap semua teman-teman Kristen memperhatikan hal ini, bahwa kekeliruan silsilah Maryam yang mereka katakan sebagai ibu Isa Al-Masih atau ibu Yesus Kristus tertukar dengan Maryam saudara perempuan Harun dan Musa dan anak daripada Imran, membuktikan bahwa Quran ini bukanlah wahyu Tuhan, melainkan hanyalah tulisan karangan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut dan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai siapa Maryam di dalam Alkitab. Selamat menyaksikan. Ada hal yang menarik mengenai kesalahan sejarah di dalam Quran yang membuat kita sangat yakin bahwa Quran ini hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita baca Tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98. Jadi kalau Anda baca Tafsir At-Tabari, mereka tuh bingung siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, bahkan pada video sebelumnya kita sudah membahas Isa ini dibunuh dan disalibkan zaman Firaunnya Musa. Karena Isa ini merupakan keponakan dari Musa dan Harun. Ya, kakeknya bernama Imran dan ibunya bernama Maryam binti Imran, saudara perempuan Harun dan Musa. Nah, sekarang di dalam Tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98 dikatakan demikian, teman-teman. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Jadi bayangkan, Daud, Musa, Harun, Maryam, Isa, Zakaria hidup sejaman, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang masih mau jadi mualaf menjadi seorang Muslim, berarti Anda percaya pada cerita-cerita kebodohan seperti ini, ya, bahwa Isa diserupakan, yang diserupakan itu adalah ada yang mengatakan Yudas Iskariot, yang lain mengatakan Sarjas, ya, nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya. Nah, ini salah satu kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran yang tidak terbantahkan, yang membuat kita yakin, ya, bahwa siapapun yang menulis Quran itu bukanlah Allah yang Maha Tahu. Kalau Allah yang Maha Tahu yang menginspirasikan penulisan Quran, tidak mungkin Allah yang Maha Tahu itu bisa mengatakan Isa itu keponakan Musa dan Harun, dan bahkan raja yang menyuruh membunuh Isa adalah Daud, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu komentar Ahmad Kainama yang katanya ahli kristologi, mendapatkan gelar ahli kitab katanya, dan seorang ustadz, seorang pengajar yang adalah lulusan S3 Haifa Israel. Ahmad Kainama menyatakan Isa punya kakek namanya Imran loh, yang adalah ayahnya Musa dan Harun. Isa tidak mati tapi diserupakan oleh Yudas Iskariot dan dibunuh pada zaman Musa oleh Raja Daud. Betapa konyolnya pernyataan ini, dan ini yang mereka agung-agungkan sebagai ulama yang ahli kitab, teman-teman, alias orang kristologi. Kristologi apa? Kristolalalalalalalogi. Tidak ada orang Islam yang benci antum di republik ini. Itu. Tidak ada. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus namanya Maryam, satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang Muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Amrab. What? Ibu. Ani.
dalam video sebelumnya seri 19A dan B kita sudah melihat kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran, sehingga bahkan orang muslim sampai sekarang harus melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahan ini. Tetapi Ahmad Kainama dengan terus terang menyatakan kakeknya Isa bernama Imran, katanya. Imran yang adalah ayah daripada Maryam, Musa dan Harun. Jadi Isa adalah keponakan daripada Musa dan Harun. Luar biasa. Nah, bahkan Muhammad sendiri, teman-teman, untuk menutupi kesalahan ini, dia mengatakan, oh, saudara perempuan Harun itu artinya adalah luhurnya keturunan, katanya. Padahal kata saudara itu tidak pernah dipakai untuk menyebutkan nenek moyang, ya, atau keturunan yang sudah beratus-ratus tahun meninggal, teman-teman. Ya, apalagi terpaut 1400 tahun, tidak pernah. Makanya Yesus tidak pernah disebutkan saudara Daud. Ya, kemudian Elisabeth di dalam Alkitab kita tidak pernah disebutkan saudara Harun, melainkan apa? Putri Harun. Ya, inilah kesalahan Muhammad yang tidak bisa ditutupinya sehingga membuat blunder. Orang Kristen harus tahu ini. Anda harus sebarkan video ini kepada semua gereja, semua orang Kristen, dan semua yang katanya mualaf, teman-teman. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang bodoh yang convert kepada kultus Islam yang adalah dongeng-dongeng dan syair, sajak-sajak pantun ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pentingnya silsilah di dalam Alkitab kita. Penulisan silsilah di dalam Alkitab itu termasuk hal yang sangat penting, dan ini menjadi budaya di dalam Israel, bahwa silsilah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Setiap orang tercatat silsilahnya menurut kaumnya dalam daftar silsilah di desa-desa mereka. Kita lihat dulu pentingnya catatan silsilah ini. Bilangan 1 ayat 18. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka. Dan silsilah ini diambil dari keluarga ayah mereka. Ya, by their father's name. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. 1 Tawarikh 9 ayat 22. Kemudian kalau kita melihat setelah mereka pulang dari pembuangan, dari Babel, Imam Esra pun mencatat silsilah-silsilah mereka. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu seperti jabatan imam, ya, dari keturunan Harun atau Lewi, mereka akan menyelidikinya dengan seksama. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat di dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Esra 2 ayat 62. Jadi jelas, teman-teman, bahwa pencatatan silsilah ini sudah merupakan satu tradisi bangsa Israel, berbeda dengan bangsa Arab Padang Gurun, ya. Orang-orang Yahudi melestarikan tabel silsilah mereka dengan akurasi yang luar biasa selama berabad-abad sebelum kelahiran Yesus, dan juga selama abad pertama setelah kelahiran Yesus. Jadi sebelum tahun 70 Masehi, di mana Bait Suci kedua ini dihancurkan oleh Jenderal Titus pada waktu itu, maka tabel silsilah ini adalah suatu public record, ya. Jadi satu catatan yang bisa dilihat secara umum, dan mereka memang melestarikannya dan menyimpannya. Tetapi setelah tahun 70, memang catatan silsilah ini juga ikut terbakar, teman-teman. Nah, kita melihat di dalam autobiografinya, Flavius Josephus, yaitu seorang sejarawan Yahudi, menyatakan bahwa dia mereproduksi tabel silsilahnya, jadi dia tahu ini nenek moyangnya dari mana, sebagaimana yang dia temukan di dalam catatan publik. Dan dalam karyanya Against Apion, dia menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, bahkan mereka yang tinggal di luar Palestina, mengirimkan nama anak-anak mereka ke Yerusalem untuk dicatat secara resmi. Ini ada di dalam Gelden Hughes, New International Commentary dari Injil Lukas. Kalau kita melihat catatan di Alkitab Perjanjian Baru kita, maka ada dua kitab yang mencatat mengenai genealogi atau silsilah Yesus Kristus. Matius menelusuri silsilah Yesus Kristus sampai kepada Abraham di dalam kitab Injil Matiusnya, dan Lukas mencatat silsilah Yesus Kristus sampai kepada Adam dengan dua jalur yang berbeda. Jadi kalau Matius menelusurinya mulai dari Raja Daud kepada anaknya Salomo, sedangkan Lukas dari Raja Daud kepada anaknya Nathan. Nah, kita lihat kalau kedua-duanya ini sama-sama merujuk kepada Yosef. Tetapi siapakah Yosef yang ada di dalam Injil Matius? Ini merupakan kunci untuk memecahkan silsilah Maria dan silsilah Yesus di dalam Alkitab kita. Di dalam catatan silsilahnya, maka Matius menulis ada 14 keturunan dari mulai Abraham sampai Raja Daud, ada 14 keturunan mulai dari Raja Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari Yekoya, pembuangan ke Babel, sampai kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat, ada 6 Raja Yehuda yang dihilangkan dari silsilah catatan Matius. 3 Raja berturut-turut, yaitu Ahazia, Yoas, dan Amasya, dan 3 Raja lainnya yang bersaudara, Yoahas, Yoyakim, dan Sedekia. Mengapa demikian, teman-teman? Ternyata catatan silsilah ini tidak harus urut dan lengkap, ya, seperti yang kita perkirakan. Matius mencoba menyampaikan sesuatu dengan menulis daftar silsilah Yesus Kristus ini. Ini akan kita pelajari. Masalah ini kecil, mengapa Matius menghilangkan nama raja-raja tersebut, dan dapat kita selesaikan dengan cepat. Kita tahu bahwa 3 raja pertama berturut-turut berasal dari garis keturunan Ahab dan Isabel. Ini adalah seorang raja yang jahat, ya, melalui putri mereka Atalia, ya, seorang penyembah berhala Dewa Baal. Dan 3 lainnya adalah putra Yosia dan memerintah pada akhir kerajaan Yehuda, tepat sebelum penawanan Babel. Mereka semua sangat jahat, sangat terlibat dalam praktik penyembahan berhala, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Dengan menghilangkan nama-nama ini, Matius dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang ini dihapuskan oleh Tuhan.
namanya dari bawah kolong langit, ya, karena mereka dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dianggap sebagai bagian dari garis keturunan Yesus atau termasuk di antara nenek moyangnya. Jadi ada istilahnya pesan tersembunyi oleh Matius di dalam silsilah yang ditulis atau dicatat oleh dia, ya. Nama-nama mereka yang dikeluarkan ini menurut hukum, kalau kita baca di dalam Taurat, Ulangan 29 ayat 20, dikatakan Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jadi Tuhan Yahweh kita akan menghapuskan nama raja-raja para penyembah berhala ini dari bawah kolong langit. Nah, tampaknya pesan inilah yang ingin disampaikan oleh Matius dengan menghilangkan nama raja-raja yang jahat tersebut. Di dalam Matius 1 ayat 16, kalau kita melihat Textus Receptus, ya terjemahan bahasa Yunaninya, dikatakan suami Maria, kata Yunaninya adalah Andra, yang berarti laki-laki dewasa pada dasarnya, dan itu juga dapat diartikan sebagai suami di dalam konteks tertentu. Tetapi makna utamanya adalah pelindung, ya, atau penjaga, seorang laki-laki dewasa. Nah, jika di dalam Matius 1 ayat 16, nama Yusuf disebutkan sebagai suami Maria, maka kita akan memiliki selisih generasi, ya, karena hanya 13 generasi dari penawanan di Babel sampai kepada Kristus. Kurang satu, teman-teman, ya. Nah, ini kadang-kadang memang menimbulkan masalah, ya. Siapa sebenarnya satu generasi yang terhilang ini? Karena kita seharusnya memiliki 14 generasi menurut Matius 1 ayat 17. Silsilah Yusuf yang dicatat oleh Matius dan yang dicatat oleh Lukas ini adalah identik dari Abraham sampai Daud, ya, tetapi setelahnya berbeda. Ya, jadi Matius menelusuri dari Salomo, Lukas menelusuri dari Nathan. Kita tahu bahwa Mesias harus menjadi keturunan Daud menurut Yesaya 11 ayat 1. Dikatakan akan muncul tunas dari tunggul Isai. Isai ini adalah ayah Daud. Dan cabang akan tumbuh dari akarnya. Dan kedua jalur kembali ke Raja Daud. Karena Mesias itu harus dari keturunan Daud yang disebut juga anak Daud. Tetapi mereka melakukannya melalui dua jalur keturunan yang berbeda dan tidak sejajar. Dalam catatan Matius, garis keturunan kembali ke Raja Daud melalui putranya Salomo, dan dalam catatan Lukas, kembali silsilahnya kepada Raja Daud melalui putranya yang lain, yaitu Nathan. Matius memiliki 27 generasi dari Daud sampai kepada Yusuf, sedangkan Lukas memiliki 42 generasi. Kedua kisah itu juga tampaknya saling bertentangan tentang siapa ayah Yusuf. Matius mengatakan namanya adalah Yakub, sedangkan Lukas mengatakan namanya adalah Eli. Mereka adalah dua silsilah yang sama sekali berbeda dan saling bertentangan. Mari sekarang kita cek untuk memecahkan masalah ini. Silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 1-17 benar-benar mengejutkan karena berlawanan dengan tradisi di Yahudi pada waktu itu yang tidak biasa menyertakan nama perempuan dalam daftar silsilah mereka. Kita bandingkan dengan Kejadian 5 ayat 1-32 dan Lukas 3 ayat 23-38. Tidak ada nama perempuan yang dimasukkan di dalam silsilah tersebut. Tetapi ada 5 nama perempuan yang disebut di dalam silsilah yang dicatat oleh Rasul Matius, yaitu Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Bathsheba yang diambil oleh Daud, dan Maryam atau Maria. Kok bisa dalam daftar silsilah keluarga Yahudi ada nama perempuan? Kalaupun ini suatu bentuk pengecualian dari tradisi yang berlaku pada waktu itu, tetap saja pencantuman nama kelima perempuan ini memunculkan tanda tanya yang besar, layaknya teka-teki yang penuh dengan rahasia dan tentunya syarat akan makna. Kita cek mengapa Matius menampilkan nama-nama perempuan ini. Dalam tradisi Yahudi, mereka mengajarkan puisi Yahudi di dalam Haggadah yang diajarkan kepada anak-anak mereka bahwa ibu-ibu leluhur mereka ada 4, yaitu Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Dan dari pemahaman itu, Matius dalam ilham ilahi, ia menuliskan introduksi dari kitab Injil yang ditulisnya, runutan silsilah Sang Mesias dengan menampakkan adanya 4 perempuan-perempuan asing di dalam silsilah Sang Mesias. Bilangan 1 ayat 18, dikatakan kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dari keluarga ayahnya. Sedang nama-nama ayah mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Di dalam tradisi Yahudi yang terkenal dengan budaya patriarkinya, kaum perempuan termasuk dalam kelompok yang tidak dihitung di dalam catatan silsilah. Masuknya 5 nama perempuan di dalam daftar silsilah Yesus Kristus ini tidak biasa. Mengapa penulis Injil Matius lebih memilih untuk mencantumkan nama kelima perempuan ini dan bukannya mencantumkan nama-nama seperti Sarah, Ribka, dan Rahel yang adalah ibu-ibu leluhur bangsa Israel? Bukankah Sarah, Ribka, dan Rahel punya peran yang besar di dalam meneruskan garis keturunan Israel? Siapakah kelima wanita yang dicatat di dalam silsilah Matius ini? Nama wanita pertama yang dimasukkan oleh Matius di dalam catatan silsilahnya adalah Tamar, yang seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak. Dia adalah menantu Yehuda. Dan akhirnya perempuan ini menyamar, ya, menjadi wanita sundal atau pelacur bakti, dan dia bersundal dengan mertuanya Yehuda.
dan dia adalah seorang wanita asing, seorang Kanaan, bukan bangsa Israel. Anda bisa melihat kisahnya di dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Yang kedua, seorang wanita yang dicatat oleh Matius adalah Rahab, yang adalah seorang perempuan yang berjasa di dalam membantu para pengintai di Yeriko. Rahab ini adalah seorang pelacur profesional, dan dia juga seorang asing, seorang Kanaan. Di dalam Yosua 2 ayat 1, Anda bisa membaca kisah Rahab ini. Nama wanita yang ketiga adalah Ruth. Ruth adalah seorang perempuan Moab, bangsa kafir, yang menikah dengan anak Elimelek, yaitu Kilion. Anda bisa baca kisahnya di dalam kitab Ruth. Yang keempat, istri Uria orang Het, yang bernama Bathsheba, yang diambil Daud akhirnya menjadi istrinya dan berzinah dengan Daud. Dia adalah seorang perempuan yang serong, korban nafsu birahi dan keserakahan Raja Daud. Anda bisa membaca kisahnya di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Jadi keempat nama-nama perempuan ini adalah orang-orang asing, ya, yang kemudian masuk di dalam bangsa Israel, dicangkokkan di dalam bangsa Israel, dan menjadi leluhur yang menurunkan Yesus Kristus di dalam keturunan Yehuda, Raja-Raja Daud. Ya, ini leluhur Daud dan leluhur Yesus Kristus. Nah, kenapa nama-nama perempuan ini yang dimasukkan, teman-teman? Kalau kita bandingkan dengan Maryam, Maryam ini adalah orang yang suci, orang yang kudus, ya, seorang wanita yang sangat suci. Tetapi dia dinyatakan akan hamil di luar nikah. Bayangkan, ya, pada waktu itu, kalau tidak karena Yusuf yang mengambil dia menjadi istrinya, ya, karena Yusuf mendapatkan mimpi daripada malaikat dan malaikat mengatakan, jangan takut Yusuf mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maka Maryam ini bisa terkena sanksi atau hukuman rajam, dianggap berzina sesuai dengan tradisi Yahudi. Ya, ini ada di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai dengan 27. Sekarang kita akan melihat bagaimana memecahkan perbedaan silsilah di Matius dan Lukas. Sekarang kita melihat dulu nubuatan kelahiran Mesias secara umum atau general. Nubuatan pertama tentang lahirnya seorang Goel, seorang penebus, sang Mesias, itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Inilah yang disebut Injil yang pertama atau Proto Euangelion, ya, atau Injil yang pertama kali disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Benihnya atau keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita tahu bahwa Mesias yang dijanjikan ini akan lahir dari seorang perempuan, ya, dikatakan benih perempuan, bukan benih laki-laki. Padahal hanya laki-laki yang mempunyai benih, teman-teman. Tidak pernah disebutkan yang namanya sperma itu dari perempuan. Ya, ini adalah misteri daripada kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dan kita tahu bahwa yang dinubuatkan ini adalah seorang manusia, karena harus lahir dari seorang wanita atau seorang perempuan. Kemudian melalui para nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa nubuatan kelahiran Mesias atau sang Goel, sang penebus yang ditunggu-tunggu ini di Kejadian 3 ayat 15, itu disampaikan secara progresif nubuatannya. Ya, jadi Tuhan menyampaikan nubuatannya secara bertahap. Dari Alkitab kita tahu bahwa Mesias harus lahir dari keturunan Abraham. Ya, Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Ya, bahwa salah satu dari keturunannya akan menjadi berkat untuk seluruh dunia. Kemudian Abraham ini anaknya juga banyak, teman-teman. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ishaklah aku akan mengikat perjanjianku. Jadi kita tahu bahwa anak perjanjian, sang Goel, sang Mesias itu harus lahir dari Ishak. Spesifik. Ya, nggak boleh dari anak-anak yang lain, apalagi dari Ismail. Kemudian Ishak ini anaknya kembar, Esau dan Yakub. Dan Tuhan mengatakan bahwa sang Goel atau Mesias ini akan lahir dari keturunan Yakub. Ya, dia menjanjikan kepada Yakub bahwa Mesias ini akan lahir dari Yakub. Ya, lebih spesifik lagi, dari semua anak-anak Yakub, maka Mesias ini dinubuatkan akan muncul dari suku Yehuda. Ya, makanya dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai Siloh atau Mesias itu yang dijanjikan itu datang. Lebih spesifik lagi, teman-teman, dari semua suku-suku Yehuda ada banyak. Ya, ada banyak keluarga-keluarga yang berasal dari suku Yehuda. Dikatakan keluarga Isai, yaitu Daud. Makanya Mesias disebutkan anak Daud. Itu sudah secara spesifik disebutkan. Sehingga mereka menanti-nantikan Mesias yang adalah anak Daud ini. Nah, kita melihat nubuatan Mesias spesifik dari benih Salomo. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, ya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Ya, Salomo inilah yang membangun, bukan Nathan, teman-teman. Ya, dikatakan aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya,
di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Sekarang kita lihat Yusuf adalah keturunan Daud. Ya, jadi tidak boleh dari Lewi, teman-teman. Ya, harus dari Daud. Mesias tidak pernah dinubuatkan dari suku Lewi. Kita lihat di Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Mesias harus dari suku Yehuda, benih Daud, bukan dari Lewi. Kita baca Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya, anak siapa? Anak Allah Bapa, ya, yang menurut daging, secara manusia, itu diperanakkan dari keturunan Daud, ya, bukan Lewi. Ya, makanya Quran ini salah sejarah, ya. Kemudian di dalam Ibrani 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dari mana? Suku Yehuda, bukan suku Lewi, apalagi percampuran antara suku Lewi dan suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Solusi dari silsilah di Injil Matius ini hanya dapat ditemukan jika kita melakukan beberapa studi penelitian, melihat semua terjemahan yang tersedia, dan melihat beberapa teks asli manuskrip Injil Matius. Kita menemukan bukti arkeologi untuk kesalahan tanda petik, ya, 14 generasi di dalam silsilah Matius, mulai dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Kalau kita katakan bahwa Yusuf adalah suami Maria, maka hanya ada 13 generasi di situ. Bagaimana memecahkannya? Dengan cara melihat manuskrip aslinya, ya. Dan ketika kita menemukan bukti arkeologi ini, maka menjadi masuk akal dan sebagaimana mestinya bahwa firman Tuhan itu sempurna. Kemudian kita menemukan bahwa beberapa manuskrip Ibrani daripada Injil Matius dan beberapa bagian-bagiannya ini sudah disimpan selama berabad-abad, dan para ahli melakukan studi penelitian manuskrip ini. Dan kita akan melihat dua manuskrip yang sangat menarik berisi silsilah lengkap Yesus. Menurut Papias dari Hierapolis tahun 70-130 Masehi, Injil Matius ini ditulis di dalam bahasa Ibrani atau dialek Ibrani, ya, dan beberapa orang Kristen menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani yang merupakan lingua franca pada masa itu atau bahasa internasional pada masa itu, dan mungkin juga bahasa lainnya. Kemudian Eusebius menyimpan kutipan dari Papias tentang asal-usul Injil Matius di dalam tulisannya. Dikatakan Matius itu menempatkan logia dalam susunan yang teratur dalam bahasa Ibrani, tetapi masing-masing menerjemahkannya sebaik mungkin. Para ahli menemukan satu halaman Injil Matius bab 1 dalam bahasa Ibrani dari sebuah manuskrip yang berasal dari tahun 1576 sampai 1600 Masehi yang tempat asalnya adalah Italia. Jadi ini adalah salinan dari salinan dari salinan dari manuskrip yang berbahasa Ibrani dari Injil Matius. Dan sekarang tersedia untuk bisa dilihat secara online di perpustakaan digital Bodleian yang merupakan perpustakaan penelitian utama Universitas Oxford dan salah satu perpustakaan tertua di Eropa. Dalam teks Ibrani, Matius 1 ayat 16, kita menemukan bahwa Yusuf yang disebutkan di situ bukanlah suami Maria. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini, teks Ibraninya berbunyi demikian. Ini adalah manuskrip yang dapat Anda lihat dan dapat Anda cek sendiri, teman-teman. Dikatakan Yosef Abi Miriam. Jadi Yusuf yang disebutkan di situ adalah ayah daripada Miriam. Para ahli juga menemukan saksi kedua dari Injil Matius bab 1 dalam bahasa Ibrani dari sebuah manuskrip Ibrani yang berasal dari abad ke-15-16 yang tempat asalnya juga di Italia. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini, teks Ibrani seperti yang sebelumnya berbunyi Yosef Abi Miriam atau Yusuf ayah daripada Maria. Ya, ini adalah manuskripnya. Anda juga bisa lihat Yusuf Abi Miriam. Jadi Yusuf itu adalah ayah daripada Miriam. Jadi Maryam itu juga punya seorang ayah yang bernama Yusuf. Jadi pada waktu itu memang nama Yusuf ini nama yang pasaran lah. Jadi banyak orang bernama Yusuf, ya. Bahkan Yesus juga punya saudara yang bernama Yosef, ya. Jadi ini nama-nama yang umum pada waktu itu, teman-teman. Jadi Maryam itu tidak diragukan lagi menikah dengan seorang pria bernama Yusuf yang merupakan ayah angkat Yesus Kristus, ya, bukan ayah biologisnya, tetapi juga memiliki seorang ayah yang bernama Yusuf yang merupakan nama yang cukup umum di Israel pada waktu itu. Jadi dari bukti internal teks bahwa Yusuf adalah ayah Maryam yang membuatnya menjadi 14 generasi dari pembuangan ke Babel, ya, sampai kepada Yesus, ya. Nah, ini adalah pendapat pertama. Jadi Matius menulis silsilah Maryam dan Lukas menulis silsilah Yusuf yang adalah suami daripada Maryam dari jalur Nathan. Ini adalah dua manuskrip Ibrani dari Injil Matius yang menyatakan bahwa Maryam adalah anak daripada Yusuf, teman-teman. Ayahnya bernama Yusuf, ya, bukan Imron. Kita juga mempunyai bukti-bukti lainnya bahwa Matius inilah yang menulis silsilah Maryam, ya. Jadi selama ini banyak orang Kristen terbalik, ya, teman-teman. Mereka menyatakan bahwa Injil Matius ini silsilah Yusuf, kemudian Lukas silsilah Maryam, gitu ya, kebanyakan, ya, secara umum. Tetapi ternyata ketika kita menemukan aslinya, manuskrip aslinya dalam bahasa Ibrani, ya, maka Injil Matius inilah yang menulis silsilah Maryam, bahwa dia punya ayah bernama Yusuf.
Dan Injil Lukas dengan jelas menulis silsilah mengenai Yusuf dari jalur Nathan. Jadi dua-duanya adalah keturunan Daud, teman-teman. Maryam adalah keturunan Raja Daud dari Salomo di dalam Injil Matius, dan Yusuf adalah keturunan Raja Daud dari Nathan, ya, anaknya, ya, di dalam Injil Lukas, ya. Nah, bukti lainnya adalah Clement dari Alexandria. Dikatakan Clement dari Alexandria di dalam bukunya Stromata volume 1 bab 21, dia mengatakan demikian, teman-teman. And in the Gospel according to Matthew, the genealogy which begins with Abraham is continued down to Mary, the mother of the Lord. Jadi, jelas silsilah di dalam Injil Matius ini dari Abraham sampai kepada Maryam. Ini silsilah Maryam, bukan silsilah Yusuf. For it is said, from Abraham to David are 14 generations, and from David to the carrying away into Babylon are 14 generations, and from the carrying away into Babylon to Christ are likewise other 14 generations. Three mystic intervals completed in 6 weeks. Ya, jadi di sini Clement dari Alexandria dengan jelas mengatakan Matius itu menulis silsilah Maryam, bukan Yusuf. Dikatakan di dalam Injil menurut Matius, silsilah ini dimulai dari Abraham sampai kepada Maria, ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan dari Abraham sampai Daud ada 14 generasi, dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ada 14 generasi juga. Dikatakan ini adalah 3 interval mistik yang diselesaikan di dalam 6 minggu. Jelas ya, catatan Bapak Gereja menunjukkan bahwa Matius adalah silsilah Maryam, dia punya ayah namanya Yusuf. Nah, sekarang kalau kita compare dari manuskrip Aramaik dan manuskrip Yunani-nya, seperti yang teman-teman lihat di situ, ya, tidak pernah disebutkan Yusuf itu adalah suami Maria. Kita lihat ya. Di dalam Aramaik Peshitta, kata Gevra, ini juga ditujukan selain untuk suami, ya, bisa juga suami, tetapi juga sebagai seorang laki-laki pelindung Maryam. Ya. Jadi, bisa juga diartikan sebagai ayah daripada Maryam dan merujuk kepada Injil yang berbahasa Ibrani, ya, manuskrip tadi sebagai testimoni atau kesaksian, maka Yusuf di sini adalah pelindung atau ayah daripada Miriam. Jadi lebih tepat diartikan abi atau ayah daripada Miriam. Sekarang kita akan meneliti pandangan yang kedua mengenai silsilah Maryam yang katanya ayahnya bernama Eli dari Injil Lukas. Benarkah demikian? Kita baca dulu Lukas 3 ayat 23-24. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Dan dikatakan ini adalah anaknya Eli, menantu laki-lakinya. Jadi Eli ini adalah ayah Maria katanya di dalam Injil Lukas. Tetapi Lukas tidak mengatakan demikian ya. Tetapi ini adalah pandangan kedua. Ya. Nah, dapat dari mana cerita-cerita mengenai Eli adalah ayah daripada Maria? Ternyata didapat dari tradisi dan dari kitab-kitab apokrifa. Ya, dari kitab-kitab Injil-Injil palsu yang tidak diterima oleh gereja. Jadi kita tahu bahwa Eli, ayah Maria, itu hanya dari tradisi, teman-teman, dan dari kitab-kitab apokrifa, yaitu kitab-kitab Injil-Injil palsu yang ditolak oleh gereja. Sumbernya tidak dapat dipercaya, ya. Yang kedua, mereka menghubungkan dengan Talmud Yahudi. Ya, katanya nama Eli sebagai ayah Miriam itu dicatat dalam Talmud Yahudi yang sama dengan Injil Lukas. Benarkah demikian? Kita lihat ya. Ini adalah a commentary on the New Testament from Talmud and Hebraica, Matthew. Ya. Penulisnya adalah John Lightfoot. Ini saya ambil dari sarapan paginya Ibu Rita Wahyu. Ini adalah Hiros Hagigah, volume 774, Talmud Yerusalemi. Pada halaman 55 di buku komentari John Lightfoot. Jadi dari sinilah orang Kristen mengambil catatan bahwa benar kok Injil Lukas itu adalah silsilah Maryam, ayahnya bernama Eli. Ya, dikatakan di sini, Miriam the daughter of Eli. Benarkah demikian? Sekarang kita baca Talmud Yerusalemi, Hagigah, volume 22. Apakah benar Maryam anak Eli Bet Salim ini adalah Maryam ibu Yesus, teman-teman? Kita baca ya. He saw also Miriam, the daughter of Eli Bet Salim. Ya, jadi ada seorang murid pada waktu itu, ya, muridnya seorang rabi, mendapat penglihatan Maryam ini tergantung di payudaranya di neraka, teman-teman. Jadi bukan berdasarkan satu riwayat yang sahih ya, atau otentik. Ya. Dikatakan demikian, Rabbi Eliezer ben Yosef says, she was hanging by the nipples of her breast. Ya, di mana? Di neraka, teman-teman. Kita lihat kenapa dia tergantung di neraka menurut para rabi. Rabbi Yosi ben Hanina says, a pivot of the gate of Gehenna was fixed in her ear. He said to them, the angelic guides of the visions, dikatakan di dalam penglihatan itu, malaikat berkata, why is this happening to her? They told him it was because she would fast and make it public. Dikatakan kenapa dia ada di neraka? Karena dia berpuasa. Cewek ini berpuasa, si Maryam, anak Eli Bet Salim, ya, berpuasa kemudian diumumkan. Bukan karena berzina, ya, atau karena melahirkan Yesus, teman-teman. Jadi ini Maryam yang lain, ya. Nama Maryam pada waktu itu banyak, ya. Bahkan saudara Miriam ibu Yesus juga namanya Maria juga. Ya, dikatakan istri Kleopas, ya, nanti kita kupas ke arah sana, ya. And there
of those who report, it was because he will fast in a single day and follow this with 2 days on fasting, which he kept secret as a counterbalance. He said to them, until when shall he suffer so? They said to him, until Simon ben Seta will come, and we will remove it from her ear and fix it in his ear. Jadi dikatakan, sampai kapan Miriam Beth Salim ini, Eli Beth Salim ini di neraka katanya, kupingnya ditusuk, ya, di Gehenna katanya, with a pivot, ya. Karena apa? Dia puasa, kemudian dia umum-umumin, ya. Itu gak boleh katanya, karena sebab dia puasa dan diumumkan secara publik, itulah dia dihukum. Sampai kapan dia dihukum? Dikatakan sampai Simon ben Seta. Nah, Anda lihat, Rabi Simon ben Seta ini ada sebelum zaman Yesus, teman-teman. Jadi gak mungkin, ini Maryam yang disebutkan di sini adalah Maryam ibunya Yesus, ya. Sekarang kita lihat komentar dari para rabi mengenai Talmud tadi. Apakah benar Maryam Beth Eli Beth Salim ini adalah Maryam ibu Yesus? Diasosiasikan dengan ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat komentar Rabi Yehuda Amital. Di dalam Yerusalem, di dalam Traktat Hagiga, diceritakan tentang seorang yang mimpi. Dia melihat penghakiman setelah kematian kepada orang yang dikutuk. Dan antara lain, dia bercerita tentang seorang wanita bernama Miriam Beth Eli Beth Salim. Kemudian Rabi Eleazar Bar Yose mengatakan bahwa dia melihat Miriam, putri bawang, putri Eli Beth Salim ini, menggantung puting payudaranya di neraka. Kemudian Rabi Yose Ben Hanina berkata, peniti, pivot, gerbang Gehenna diikatkan ke telinganya. Dan mengapa? Orang Yerusalem menjelaskan bahwa itu adalah hukuman bagi kebiasaan untuk berpuasa dan mempublikasikannya di depan umum. Dan beberapa mengatakan berpuasa 1 hari dan dia ngomong puasanya 2 hari lebih katanya. Ya, jadi bohong katanya. Nah ini teman-teman bukan Maria ibu Yesus teman-teman. Oke, kita lanjutkan lihat komentar para rabi. Orang itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa wanita ini akan tetap di tempatnya, di neraka tadi ya, dihukum, sampai pemimpin Israel, Simon ben Seta, menggantikannya. Nah, kita lihat ini timeline of-nya nggak sesuai. Simon ben Seta itu sebelum Yesus, teman-teman, ya. 100 tahun lebih, ya. Yang sebelumnya dia menjabat, berjanji untuk menghilangkan fenomena penyihir, dan tidak menepati janjinya. Mendengar hal ini, dia memberitahu Simon ben Seta tentang hal itu, dan Hela segera mengurus penghapusan para penyihir. Jadi ini dituduh penyihir, kemudian orang-orang yang bohong secara publik, ya. Meskipun dia tidak pernah mengeluarkannya dari mulutnya, tetapi hanya merencanakannya di dalam hatinya. Jadi jelas Maryam Beth Eli Beth Salim yang dimaksud di sini bukanlah Maryam pada zaman Yesus, ya. Dr. David Kramer menafsirkan Maria Beth Eli Beth Salim ini sebagai Eli Beth Salim, yang artinya leaves of onions, jadi apa ya, daun bawang katanya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya. Selain itu, banyak sarjana juga yang meyakini bahwa Mary atau Miriam yang diceritakan di dalam Hagiga 7:7-4 itu bukanlah Maria ibunda Yesus, ya. Jadi Miriam Beth Eli yang dibicarakan di sini bukanlah Maria ibu Yesus Kristus hidup pada zaman Rabi Simon ben Seta, ya. Simon ben Seta atau Simon ben Setach, ya, itu sekitar tahun 140 sampai 60 sebelum Masehi, yang adalah seorang ahli Farisi dan Nasi dari Sanhedrin pada masa pemerintahan Alexander Yainus dan penerusnya Ratu Salome Alexandra yang merupakan saudara perempuan Simeon. Jadi Maria anak Eli atau Maria Beth Eli ini diambil dari tradisi turun-temurun dan kita tidak tahu dari mana ini sumbernya. Dan mereka hanya menduga, jadi sebenarnya mereka hanya menduga ya, bapak-bapak gereja ini menduga bahwa kitab Lukas itu merupakan silsilah Maryam. Ya, kemudian ini hanyalah ada di dalam kitab-kitab apokrifa. Nah sekarang kita lihat Santo Agustin dari Hippo dikatakan mempelajari tradisi ini dari Julius Africanus dan menerima tradisi ini sebagai otoritatif. Ini ada di dalam Eusebius dari Kaisaria, Church History, volume 1, halaman 7 dan volume 6, halaman 31. Santo Agustin dari Hippo, The Consensu Evangelistarum 2. Kemudian tradisi orang Kristen mengidentifikasi seorang wanita juga bernama Esta sebagai nenek dari Yusuf. Esta menikah dengan Matan, keturunan Salomo bin Daud dan menjadi ibu dari Yakub. Jadi ini hanya tradisi. Tetapi dikatakan setelah Matan mati, Esta menikah lagi dengan Matat, keturunan Natan bin Daud dan menjadi ibu dari Eli. Jadi Yakub dan Eli adalah saudara tiri yang memiliki ibu kandung yang sama. Eli menikah tetapi mati tanpa mempunyai anak, jadi jandanya memikul tanggung jawab terhadap tradisi kuno yang disebutkan di dalam Alkitab kita sebagai levirate marriage. Jadi kalau kakaknya meninggal, maka adiknya harus menikahi janda daripada kakaknya. Kira-kira begitu ya. Dan menikah dengan Yakub sehingga memperoleh anak bernama Yusuf. Jadi Yusuf adalah anak biologis dari Yakub, keturunan Salomo bin Daud, dan juga merupakan anak legal dari Eli, keturunan Natan bin Daud. Jadi ini cuma teori teman-teman ya. Nah ada dua silsilah yang diabadikan. Meskipun secara legal adalah anak Eli, Yusuf dan ibunya tetap berada dalam keluarga Yakub menurut tradisi, dan Yusuf secara legal mendapat warisan dari Yakub. Tetapi ini hanyalah satu teori ya. Di mana ayah Maria bernama Yoyakim, ini ada di dalam tradisi cerita-cerita dan di dalam Injil-Injil apokrifa yang ditolak oleh gereja dan bukan merupakan kanon. Jadi Injil-Injil apokrif yang ditolak oleh gereja Katolik dan Kristen, seperti misalnya Injil kelahiran Maria atau The Gospel of Nativity of Mary, dan Injil Yakobus atau The Gospel of James atau The Infancy Gospel of James, yang mengatakan bahwa ayah kandung Maria adalah Yoyakim dan ibu kandungnya bernama Anna atau Hannah. Di mana nama ibu Maryam adalah Hannah, ini diambil oleh ahli-ahli tafsir Islam.
pendapat mengenai Sistem Maria ini memang diambil dari tradisi-tradisi yang berkembang pada waktu itu. Jadi ini bukan baru muncul pada abad pertengahan sebagaimana yang dinyatakan Patrisi tentang Annius Viterbo. Dia menyatakan Annius Viterbo di sekitar tahun 1432-1500-an dianggap sebagai penggagas awal pendapat ini. Tetapi ada banyak cendekiawan lainnya berbeda pendapat dengan Patrisi, misalnya Cornelius Lapide dan lain-lain. Pendapat Sistem Maria atau teori Marian Genealogy itu telah ada di abad-abad sebelumnya. Seperti yang juga kita temui dalam tulisan John Damascus, Hilaris of Poitiers, tahun 315-367 Masehi. Walaupun banyak yang tidak bisa menerima pendapat teori tersebut, tapi dia menyebut ada banyak orang yang telah memegang teori ini sebelumnya. Ini berarti sebelum abad ketiga telah ada pendapat silsilah Maria, tidak hanya Julius Africanus mengenai levirate marriage atau silsilah Yusuf yang ada di dalam Lukas. Hanya saja catatan Africanus yang sempat rekam sebagai kutipan di dalam tulisan Eusebius. Keterangan mengenai nama orang tua Maria itu ada di dalam Injil-Injil Apokrifa yang ditolak oleh gereja, ya, yaitu Yoyakim dan Anna atau Hana, tapi tidak dilengkapi penjelasan tentang silsilah Maria atau kedua orang tuanya. Malahan tradisi Islam itu mencampurkan antara nama ayah Maria atau Maryam di dalam Quran yaitu Imran dan istrinya dikatakan Hana. Ya, mengambil dari Injil-Injil Apokrifa. Ini jelas-jelas salah sejarah, ya. Karena Amran yang adalah ayahnya Musa dan Harun dan ayahnya Miriam di dalam kitab kita itu istrinya bernama Yokebet, itu hidup 1400 tahun sebelum Hana. Ya, dan Hana itu suaminya tidak pernah bernama Imran seperti yang dikatakan oleh kitab-kitab tafsir, teman-teman, ya. Ini hanya ada di dalam Injil-Injil palsu. Kemudian kita lihat di dalam Injil Matius palsu atau Pseudo Matthew bab 4 dikatakan, dan setelah menyapihnya di tahun ketiga, Yoyakim dan anak istrinya pergi bersama ke bait suci Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dan menempatkan bayi Maria. Ya, jadi Maria dikatakan diserahkan ke bait suci ketika berusia 3 tahun setelah disapi. Hal ini tidak sesuai dengan tradisi Yahudi, teman-teman. Tidak ada wanita yang diserahkan ke bait suci. Ya, jadi hanya anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Tetapi herannya, dalam kitab Injil palsu ini masuk di dalam tradisi gereja. Nanti kita lihat ya, cerita ini masuk di dalam tradisi gereja dan bahkan masuk di dalam Quran. Ya, jadi cerita mengenai Maria diundi oleh Yusuf itu masuk juga di dalam Quran. Ini bukan berasal dari fakta sejarah, melainkan dari kisah-kisah palsu. Oke, saya mengutip dari Sarapan Pagi Berita Wahyu yang mengatakan ada dokumen seperti ini, teman-teman. Hal menarik, di dalam bukunya William Lukin mengenai jawaban Andronikus tahun 1310 terhadap pertanyaan orang Yahudi tentang Maria sebagai keturunan Daud, Andronikus menyatakan telah menemukan sebuah tulisan seorang rabi Yahudi, Elia, yang menyebutkan Maria keturunan Daud sekaligus informasi nama orang tua Maria, yaitu Yoyakim dan Hani, serta kaitannya dengan levirate marriage. Dikatakan mengapa orang-orang Kristen sangat memuji Maria, menyebutnya lebih mulia dari kerubim, jauh lebih besar dari serafim terangkat di atas langit, lebih murni dari sinar matahari, karena dia adalah seorang wanita dari ras Daud, lahir dari Ane ibunya dan Yoyakim ayahnya, yang adalah anak Panter. Panter dan Melki adalah saudara, anak-anak Lewi dari keturunan Nathan, yang ayahnya adalah Daud dari suku Yehuda. Tetapi dokumen aslinya kita tidak bisa menemukannya, teman-teman. Di dalam bagian lain, di buku Lukin tersebut juga tertulis hal senada yang mengacu pada dokumen Yahudi Doktrina Yakobi. Dalam dokumen itu disebutkan tentang cemoohan seorang rabi dari Tiberias tentang Maria. Dan dia berkata mengapa orang Kristen mengagungkan Maria, dia adalah putri Daud dan bukan Theotokos, itu lahir dari Tuhan. Karena Maria adalah seorang wanita, putri Yoyakim dan ibunya adalah Ana. Sekarang Yoyakim adalah putri Panter. Dan Panter adalah saudara Melki, sebagaimana tradisi kami orang Yahudi di Tiberias memilikinya dari keturunan Nathan, putra Daud, dari keturunan Yehuda. Berdasarkan data-data ini, menjadi jelas bahwa pandangan Julius Africanus tidak bisa dijadikan dasar menolak silsilah Maria di Injil Lukas. Lebih tepatnya, silsilah Maria sekaligus silsilah Yusuf, yaitu pada Lewi, yang memperanakkan Melki kakek dari Yusuf dan Panter kakek dari Maria. Tetapi dokumen aslinya kita tidak bisa menemukannya. Jadi kalau merujuk kepada dokumen tadi, teman-teman, dikatakan di dalam silsilah Injil Lukas bahwa Melki ini punya saudara bernama Panter. Kemudian Panter inilah yang memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Maria, ibu daripada Yesus Kristus. Maria inilah yang bertunangan dengan Yusuf. Jadi kalau kita melihat silsilah ini, Maria dan Yusuf ini sepupu ya, saudara dekat. Tetapi apakah silsilah ini bisa dipercaya, teman-teman? Saya kembalikan kembali kepada audiens yang menonton video program Al-Hayat Indonesia. Ya, tapi saya meyakini dengan pasti bahwa silsilah di dalam Injil Matius merupakan silsilah Maria, sedangkan Injil Lukas merupakan silsilah daripada Yusuf. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah disebutkan berasal dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Sekarang kita coba melihat apa kata Bapak Gereja yang hidup dekat dengan masa Yesus dan juga menyaksikan hal ini. Kita ambil contoh misalnya Ignatius dari Antioquia tahun 110 Masehi di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-18. Epistle of Ignatius to the Ephesians chapter 18 The Glory of the Cross. Dia mengatakan sebab anak Allah yang telah dilahirkan sebelum waktu ada dan yang mengadakan segala sesuatu menurut kehendak Bapa, dia dikandung dalam rahim Maria menurut penetapan Allah dari keturunan Daud dan oleh Roh Kudus.
Bahkan ditulis di dalam Injil-Injil Apokrifa yang dijadikan acuan Muslim untuk penyebutan nama orang tua Maria, Yoyakim dan Hana, juga menyebutkan bahwa Maria ini keturunan Daud. Dikatakan di dalam The Gospel of the Nativity of Mary, pasal yang pertama, perawan Maria yang terberkati dan mulia muncul dari keturunan kerajaan dan keluarga Daud. Begitu juga di dalam Proto-Evangelium Yakobi. Dan imam itu berkata, panggil aku gadis-gadis perawan dari suku Daud. Dan para petugas pergi dan mencari dan menemukan 7 perawan, dan para imam mengingat-ingat anak Maria bahwa dia dari suku Daud dan tidak tercemar di hadapan Allah. Bahkan yang menarik, para ahli tafsir Islam klasik seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Maria keturunan Daud, berbeda dengan banyak apologet Muslim masa kini yang menolaknya, termasuk Ahmad Dedat, yang mempopulerkan pandangan bahwa Yesus bukan dari keturunan Daud. Al-Tabari menuliskan daftar silsilah Maria melalui Imran sampai kepada Salomo. Dikatakan menurut Ibnu Humaid Salama, Ibnu Ishaq, sejauh yang saya bisa pelajari dari garis keturunannya, Maryam adalah putri Imran bin Yosia bin Amon bin Manase bin Hizkia bin Ahasia bin Yotam bin Azaria bin Amazia bin Yoas bin Ahasia bin Yoram bin Yosafat bin Asa bin Abijah bin Rehoboam bin Salomo. Ini ada di dalam sejarah Al-Tabari volume 4, Kerajaan Kuno. Demikian juga dengan Ibnu Katsir menuliskan tafsirnya mengenai surah 19 ayat 16. Dia adalah Maryam binti Imran dari garis keturunan keluarga Daud. Jadi jelas kita melihat bahwa kesalahan sejarah yang tidak terbantahkan dan sangat mencolok di dalam Quran ini membuat para ahli tafsir mau melakukan sesuatu. Sama seperti Muhammad ketika ditanya oleh Kab Al-Ahbar dan orang-orang Kristen Najran, kok kamu bisa menyebutkan Maryam ini saudara perempuan Harun, anaknya Imran lagi? Iya kan? Padahal antara Isa Al-Masih, sepupu seli mereka menyamakan ini dengan Yesus Kristus, itu berjarak ribuan tahun dari Musa dan Harun. Jadi mereka tahu penyebutan saudara perempuan Harun ini adalah salah kaprah. Dan Muhammad berusaha menutupinya. Karena pada waktu itu, Maryam saudara perempuan Harun dan anak Imran ini sudah dilafalkan bertahun-tahun. Sehingga untuk menggantinya tidaklah mungkin untuk menarik kembali ayat-ayat ini. Karena Muhammad mengatakan, ini dia dapat dari Allah, dari Jibril. Ya, sehingga sesuatu harus dilakukan. Begitu juga dengan para ahli tafsir tadi, berusaha menutupi kesalahan sejarah di dalam Quran ini. Sehingga mereka mengatakan, oh Imran ini anaknya Daud, katanya, dari keluarga keturunan Daud. Padahal jelas kalau kita membaca di dalam Quran, Imran adalah ayahnya Musa dan Harun. Ya, dan juga ayah Maryam ibu daripada Isa Al-Masih. Nah, dari mana kesalahan sejarah ini bermula, teman-teman? Ternyata Islam bukanlah agama yang pertama kali menyatakan bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus berasal dari keturunan Imran. Kalau kita melihat di dalam agama Manikeisme, nabinya bernama Nabi Mani yang juga sama mengklaim dia adalah nabi terakhir, ya. Dan dia mengklaim dia adalah Parakletos atau Roh Kudus. Kita lihat, teman-teman. Di dalam silsilah agama Manikeisme, Imran itu kawin dengan istrinya Imran. Gak tahu siapa nih istrinya Imran, ya. Kemudian punya anak dua, Musa dan Harun. Kemudian Musa punya istri. Musa ini melahirkan anak bernama Maryam. Dan Maryam ini yang menurut Nabi Mani di dalam agama Manikeisme menurunkan atau melahirkan Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias. Kita lihat ya buku aslinya. Di dalam kitab mereka, teman-teman, Haran Gawaita, pembukaan halaman 3, kita baca, and they loved the Lord that is Adonai, until in the house of Israel, there was created something which was not placed in the womb of Mary, a daughter of Moses. It was hidden in her womb for 9 months, and bewitched her, until the 9 months were fulfilled, and she was in labor and brought forth a Messiah. Jadi jelas di sini dikatakan, Mary, a daughter of Moses. Maria, anak Musa yang mengandung Mesias. Oke, kita melihat sekarang tradisi gereja lainnya dan salah satu dokumen yang saya anggap cukup penting. Tetapi dokumen ini berasal dari tradisi-tradisi yang sudah dituliskan dalam kitab-kitab apokrifa yang tidak bisa kita terima sebagai dokumen yang dapat dipercaya. Ya, sekarang kita lihat dulu, inilah Koptik Sinaksarium halaman 94, The 11th Day of the Blessed Month of Hathor. Di dalam Koptik Sinaksarium halaman 94, ini mereka memperingati hari kematiannya Santa Anna atau Santa Hana yang adalah mereka sebutkan sebagai ibu daripada Maria atau nenek daripada Yesus Kristus secara manusia, ya. Dikatakan the departure of Saint Anna, the mother of Theotokos. Dikatakan di sini, on this day, the pious and righteous Saint Anna atau Hana, the mother of Our Lady, the Holy Virgin Saint Mary, the mother of God, departed. This holy woman was the daughter of Matan, the son of Levi, the son of Melchi, who was a descendant of Aaron the priest. Her mother's name was Mary, and she was from the tribe of Judah. Matan had 3 daughters. The first was called Mary after her mother, and she was the mother of Salome, the midwife. The second was Sophia, the mother of Elizabeth, the mother of St. John the Baptist. The third was St. Anna, or St. Hanna, the wife of the righteous man Joachim, who was of the tribe of Judah. She was the mother of Our Lady, the Holy Virgin St. Mary, the mother of the Savior of the world. That makes Our Lady, the Virgin Saint Mary, Salome, and Elizabeth cousins. Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana sejarah atau silsilah Maria menurut Koptik Sinaksarium. Jadi menurut tradisi gereja yang dicatat di dalam Koptik Sinaksarium,
Maryam ini merupakan keturunan campuran dari Imam Besar Harun suku Lewi dan dari keturunan Raja Daud suku Yehuda. Dikatakan Matan adalah keturunan Imam Besar Harun dari suku Lewi. Dia menikah dengan seorang wanita dari suku Yehuda bernama Maryam. Kemudian dari pernikahan campuran ini, mereka melahirkan 3 orang anak perempuan. Yang paling besar bernama Maryam, seperti nama ibunya, sama ya dengan nama ibunya, dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Salome. Kemudian anaknya yang kedua bernama Sofia, dan dia melahirkan seorang anak perempuan bernama Elisabeth. Kemudian Elisabeth menikah dengan Imam Besar Zakaria dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Putrinya yang ketiga bernama Hana, yang menikah dengan Yoyakim dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Maryam, yang akhirnya bertunangan dengan Yusuf, dan Maryam inilah yang mengandung Yesus Kristus dari Roh Kudus. Yoyakim ini berasal dari suku Yehuda dan juga menikahi Yusuf, ya, Maryam menikah dengan Yusuf yang adalah suku Yehuda. Nah, jadi ini menurut silsilah yang dicatat oleh Koptik Sinaksarium. Apakah silsilah ini benar, teman-teman? Kita cocokkan dengan silsilah di dalam Matius dan Lukas. Kalau kita kembali mengacu kepada internal teks dari Injil Matius dan Injil Lukas, teman-teman, Matan ini memperanakkan Yakub, ya. Jadi tidak sesuai kalau dikatakan Matan ini memperanakkan 3 orang anak perempuan, ya. Kemudian di dalam Injil Lukas yang ditulis oleh Rasul Lukas, dikatakan Matan ini disamakan dengan Matat, ya. Tadi dikatakan Matan ini adalah Matat, anak Lewi, anak Melki, dari keturunan Imam Besar Harun. Nah, kalau kita merujuk kepada Injil Lukas, Lukas sama sekali tidak mencatat bahwa Melki, Lewi, dan Matan atau Matat ini merupakan keturunan dari Imam Besar Harun. Ya, nah, kalau kita hanya merujuk kepada internal tekstual Alkitab kita, maka silsilah di dalam Matius ini merujuk kepada silsilah Maria. Memang dia punya seorang ayah juga yang bernama Yusuf. Dan silsilah di Injil Lukas ini merupakan silsilah daripada Yusuf, teman-teman. Ya, kalau itu hanya bicara teks per teks, ya, atau kita bicara manuskripnya saja. Ya, nah, tetapi ini tidak berubah apapun. Dan kita percaya bahwa Yesus itu berasal dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi, teman-teman. Bahwa mungkin ada tantenya atau saudaranya Maria yang kemudian menikah dengan keturunan Lewi dan memperanakkan Elisabeth, ya, kemudian Elisabeth ini menikah dengan Imam Besar Zakaria, itu tidak dilakukan lagi, ya, karena dia mempunyai sanak saudara dan Elisabeth ini saudara dekatnya, ya. Tetapi bahwa Maria sendiri itu berasal dari suku Yehuda dan bukan berasal dari suku Lewi. Oke, saya rasa itu adalah kesimpulan kita pada seri pembelajaran kali ini. Sampai. Jadi teman-teman tidak perlu kepanasan, semoga kita mendapatkan sesuatu yang penting dari video ini. Satu lagi, soal kata Isa atau Isa Al-Masih, nanti ada di kolom komentar yang berkata, oh kalau begini-begini dipakai untuk memualapkan begini dipakai gitu. Bukan seperti itu. Dalam konteks budaya, nama Yesus itu bisa dipakai sesuai konteks budaya. Ya, misalnya di Batak, di Jawa bisa berbeda, atau di Papua bisa berbeda, bahkan di luar Indonesia berbeda nama itu, tetapi itu kepribadian yang sama. Nah, gimana kalau memakai Isa Al-Masih dalam konteks orang yang berbudaya Arab? Kemungkinan ada yang memakai nama Isa Al-Masih untuk Yesus Kristus, tetapi itu Yesus Kristus yang dituliskan standar Alkitab, bukan standar Quran. Jadi pahami dulu budayanya sebelum mengklaim segala sesuatu. Jadi sampai di sini video saya, teman-teman, semoga kita dicerdaskan dan diberi kembali ruang untuk memahami pola kristologi yang dipahami oleh rekan-rekan keumat muslim seperti cendekiawan muslim ini. Bukan para mualaf yang doyan membahas Alkitab lalu sembarangan menafsirkan. Mending seperti ini, diberitahu literaturnya lalu kita dapat memahami dengan baik. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.